بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menciarkan tauhid dan konsekuensinya dalam kehidupan sosial. Islam merupakan agama yang diyakini sebagai agama tauhid, yakni agama yang berkeyakinan bahwa tiada sesuatu pun yang dapat menggantikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid ini telah melekat pada diri setiap orang muslim. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan inilah yang membedakan Islam dengan agama non-tauhid lainnya. Menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah sebagai penguasa dan mencipta manusia beserta isinya. Secara etimologis, tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang memiliki arti mengesakan ataupun meyakini bahwa yang disembah hanyalah satu. Tauhid adalah keyakinan bahwa tiada yang berhak disembah oleh segenap manusia selain Allah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada benarnya, datang dari Allah. Bila ada salahnya, datang dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.